Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul digerebek bareng suami orang. Wanita pelakor ini balah beri nasihat ke istri sah, introspeksi diri dong. Video penggerebekan istri sah pada suami dan selingkuhannya kembali viral di media sosial. Kali ini seorang suami digerebek sedang bersama selingkuhannya di kamar kos Jalan Tuasan Gang Rukun Desa Siderejo Kecamatan Medan Tambung. Penggerebekan dilakukan oleh istri sahnya sendiri pada pukul 01.30 WIB pada Minggu. Video penggerebekan berdurasi 6 menit 29 detik itu pun viral di media sosial. Kapolsek Percut Saitun Kompol Otnil Siahaan membenarkan kejadian istri sah gerebek suami di kamar kos bersama selingkuhannya. Malahan menurut Kompol Otnil, polisi juga menemukan ekstasi di kamar kos tersebut. Kapolsek juga menyampaikan bahwa dalam penggerebekan tersebut tersangka Hendri bersama dengan beberapa temannya. Dalam penggerebekan tersebut tersangka Hendri diamankan bersama beberapa orang temannya. Keempat saksi tersebut adalah Joni, Hadi Anto, Tanti Pratiwi, dan Iga Revika Sari. Lebih lanjut dia juga menuturkan kronologi penangkapannya. Sementara Hadi Anto dan Iga sedang tidur bersama di atas karpet. Penemuan adanya narkoba terungkap setelah kehadiran Hendri sekitar pukul 02 WIB. Polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Hendri dan ditemukan 6 butir pil ekstasi di celana dalamnya. Ekstasi itu disimpan dalam lipatan tisu. Petugas pun kemudian membawa tersangka dan temannya ke Mapolsek. Tampak di video istri sah WK datang mengenakan baju hitam dan masker. Tampak sejumlah orang juga berupaya untuk membuka pintu kamar kos. Setelah pintu dibuka, ternyata benar saja suami WK Joni ada di kamar tersebut. Joni terlihat tidak memakai baju, tampak pula pria dan wanita lain yang tidur di lantai. Selain itu ada juga TP selingkuhan Joni mengenakan daster motif bunga. WK langsung memakai Joni dan TP. Istri sah mengatakan pada Joni bahwa selingkuhannya hanya menginginkan uangnya saja. Selingkuhan Joni bukannya mengakui kesalahan, dia malah coba menasehati sang istri. Sementara itu WK mengatakan ia menggerebek suami dan selingkuhannya. Lebih lanjut, wanita yang mengenakan masker ini dirinya yang sedang posisi hamil melakukan penggerebekan lantaran suaminya tidak pulang 4 hari. Saya minta tolong sama Pak Polisi saat narkotika janganlah dilepas bagi suami saya dan selingkuhannya, pungkasnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum.